Kapal penangkap ikan Sentosa terbakar di perairan Mimika. Kapal yang mengangkut 13 orang itu disambar petir sehingga terbakar. Seluruh kru kapal menyelamatkan diri ke laut. Kantor SAR Timika mengerahkan perahu karet melakukan pencarian terhadap kapten kapal yang hilang. Ada 3 kapal di lokasi di perairan Amar yang sedang menjaring ikan. Kemudian terjadi cuaca buruk, yaitu petir, dan petir menyambar kapal KM Bayu Sentosa 3. Kemudian kapal tersebut terbakar. Setelah kapal tersebut terbakar, kedua kapal yang sementara berada di sekitar wilayah perairan Amar, yaitu KM Batranu dan KM Bayu Sentosa 4, mengevakuasi para korban dari KM Bayu Sentosa 3. Adapun penumpang dari kapal KM Bayu Sentosa 3 adalah 13 orang. 12 orang kemudian dievakuasi oleh KM Bayu Sentosa 4 dan KM Batranu. 12 korban kemudian dievakuasi ke Dobo. Dan satu orang dalam pencarian. Tim SAR juga meminta bantuan Polairut Mimika agar pencarian seorang korban bisa maksimal. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.